Kisah si kembar. Di dalam bangunan tua nan megah, dua bayi kembar terbaring dalam dua buaian yang berdampingan. Mereka ditinggalkan di depan pintu panti asuhan sejak mereka masih bayi. Namun, takdir berkata lain bagi mereka. Mereka tidak hanya dibesarkan di tempat yang sama, tetapi juga memiliki ikatan batin yang kuat, seolah-olah jiwa mereka saling terkait. Hari demi hari, tahun berganti tahun, mereka pun tumbuh bersama, saling melengkapi satu sama lain seperti dua sisi mata uang. Dua anak kecil yang tidak hanya memiliki rambut yang sesama, tetapi juga mimpi-mimpi yang sama pula. Mereka menari di bawah hujan, tertawa di bawah matahari, dan menghadapi tantangan hidup bersama. Namun, takdir berkata lain bagi mereka. Suatu hari, seorang saudagar kaya raya mengunjungi panti asuhan itu. Hatinya tersentuh oleh kepolosan salah satu sang anak kembar itu dan memutuskan untuk mengadopsinya. Anak itu meninggalkan saudara kembarnya dengan perpisahan yang sangat menyedihkan dan juga menyakitkan. Meski terpisah, ikatan mereka tetap tak terputus. Anak yang diadopsi hidup dalam kemegahan dan keberlimpahan. Ia memiliki segalanya, harta, kekuasaan, dan perhatian orang tua yang sangat mencintainya. Sementara itu, saudaranya yang tersisa tumbuh dalam kehangatan dan cinta dari orang tua asuh yang sederhana. Meski hidup dalam kekurangan, ia merasa kaya karena cinta yang telah mengelilinginya. Tahun berlalu dan keduanya tumbuh menjadi sosok yang dewasa di kota yang berbeda. Mereka saling menjaga dalam hati masing-masing. Tak pernah melupakan ikatan batin yang pernah mereka miliki. Hingga suatu hari, keajaiban pun terjadi. Sang kakak yang kini menimba ilmu di sebuah universitas ternama di kota bertemu dengan adiknya yang akan memulai karir di kota yang sama. Maka mereka bertemu dan detik itu dunia mereka berhenti berputar. Air mata kebahagiaan mengalir deras, menghapus semua rasa sakit perpisahan yang pernah mereka alami. Mereka merangkul satu sama lain dengan sangat eratnya, merasakan kehangatan yang telah lama mereka rindukan. Dari situlah kisah dua jiwa kembar itu kembali dimulai. Meski hidup dalam rumah yang berbeda, mereka berjanji akan selalu saling berkomunikasi dan saling menjaga. Karena meski terpisah jarak dan waktu, tak ada yang bisa memisahkan ikatan dua jiwa yang sudah saling terjalin begitu kuat. Mereka akan bersama-sama mengarungi kehidupan, merayakan setiap detik yang mereka miliki bersama sebagai dua jiwa yang tak terpisahkan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.